E-Samsat online kini memberikan banyak keuntungan serta kemudahan dan diharapkan dapat menghindarkan percaloan, menghilangkan korupsi penerimaan, ketepatan perhitungan pajak yang akan dibayarkan, serta tentunya memberikan kenyamanan bagi para wajib pajak. Kasih penerimaan dan penagihan Samsat Cibinong Kabupaten Bogor, Yuliana menegaskan, ujung dari pelayanan publik yang baik adalah mensejahterakan masyarakat, karena dengan pendapatan daerah yang meningkat, akan menjadi modal untuk menjalankan berbagai program dalam rangka memajukan daerah Jawa Barat khususnya dan Indonesia pada umumnya. Bapak Ibu bisa melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui E-Samsat. Apa itu E-Samsat? Jadi pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan melalui ATM. Jadi Bapak Ibu tidak usah atau apa jauh-jauh ke Samsat itu, khusus untuk pembayaran pajak tahunan, Bapak Ibu bisa melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor di ATM. Kemudian. Cara membayar dengan menggunakan e-Samsat adalah masyarakat saat tiba di ATM Bank Jabar tinggal memilih menu pembayaran, setelah itu memasukkan nomor plat kendaraan yang tertera di STNK masing-masing, layar kemudian akan muncul sejumlah tagihan yang harus dibayarkan. Setelah melakukan pembayaran pada mesin ATM, nantinya akan keluar bukti pembayaran. Jadi, hal tersebut yang harus dibawa saat proses itu bisa ditukarkan di loket E-Samsat Bara saja, Jawa Barat.